lah. Tapi yang lagi kita ada 3 series, nah, jadi seri ketiga lah. Asbro. Sekarang ada di dua orang terawal berada sudah berlebih banyak. Kaya apa yang berusia itu? Itu kami juga berikan dan sekarang sahabat kami ini bagi dua Yusofi. Terima kasih Tuan dan juga rakan-rakan di dalam TV. Itu kata saya. Sila berjus, berjus. So itu kita start dengan teori sikit dalam kami. Saya sudah banyak ni lah. Just teori sikit dengan biar kurang yang juga. So benda yang patut dengan contoh-contoh lah produk yang terbiasa. Dan kursi yang sedia dalam ini nak usah tu nak sedap nak sikit tu yang paling usah untuk nak biasa cuci untuk sebegin cuci lah IC lah. Sebelum kita start dengan kira-kira biasa untuk berikan seperti maklumkan cek sampah sebelum kita juga kita ingin khusus PPPT pada bulan 9 tahun yang kaya sampah PPPT kita ada internship digital internship payment gateway kaya betul-betul ada last lah dan juga sini yang last tu adalah khusus dengan Indonesia yang boleh orang jadi kita akan ingat sikit lah contoh-contoh PPPT pembinaan barangan dan buatlah tentu-tentu di BBT yang boleh dihasilkan untuk ikut special slip material plastik mix dengan aluminium metal dan aluminium metal untuk PIN dan rubber light dan top untuk contoh antara perbezaan nak conventional aluminium dengan untuk BBT lah hampir lebih kurang sama untuk hitam atau mechanical mungkin trend untuk bagusan kita nak conventional untuk stop printing dan ada buat sikit untuk contoh juga plastik dengan metal metal untuk skill lah untuk special material KPBD make skill antara boleh KPBD
iya, ya, sida, sida kesana. Yang saya cakap semalam kan, kalau kita belah macam ni kan, kita akan dapat ni. Oh, ni lah. Ha. Okay, ini kayu kita. Tapi ini bukan cross ring dia, bukan gelang pertumbuhan. Kan? Ha. Bukan macam yang tu, yang gelang pertumbuhan. Ini gelang pertumbuhan. Ini? Ha, ini tak, ini parangkaimah kayu. Parangkaimah kayu, macam kek lapis. Ini kalau susu atas pinggang, saya ingat kek lapis. Sebab tu, dia cakap tadi, kalau kita buat macam ni kan, katakan contoh kita buat satu kombinasi. Kita buat macam meja top, table top. Buat macam lintang, macam ni susun. Jadi satu benda yang tak ada orang takkan buat. Benda tu satu, kemudian corak dia takkan sama untuk meja lain. Betul. Dia satu saja. Ini memang raw ke ataupun dah finish ke? Belum. Belum finishing. Kalau macam tu kita lekker aja. Kan? Ada kan yang satu shellac tu, dia boleh timbulkan warna kayu kan? Tak, kan? Dia macam ni. Kalau kita nak tengok dia punya urat kayu cantik atau cantik, kita pakai satu minyak kayu merah yang berindut. Yang selalu... waxing. Untuk waxing. Kayu jati. Kayu jati betul. Kayu jati. Minyak kayu merah. Kita boleh sapu. Untuk timbulkan urat kayu kan? Untuk apa? Tinggi ni. Lagi bawah. Kan jati tinggi baru merbau. Tak, merbau. Ketahanan merbau. Merbau. Ha. Merbau jatuh dia kategori heavy hardwood. Sebab biasa buat frame pintu ni kan. Ha. Frame pintu biasa pakai balau. Ataupun lawak cakap selangan batu lah. Ha. Sebab tu kadang-kadang kalau orang buat rumah dia cakap hardwood. Keras. Kalau saya bubuh kayu pulai pun hardwood juga. Sebab kategori hardwood dan softwood dia cuma dalam kayu ni, kalau kita tengok dia tak ada liang. Tu je beza. Dia padat lah. Ha, tak, dia nanti saya boleh tunjuk lah kita sambil-sambil kita belajar. Macam belian lah. Macam tu. Nampak macam belian tu. Belian lah. Ni raja kayu. Siapa? Ni belian. Raja kayu lah. Ini kan orang kayu. Raja kayu. Yang belian tadi ni. Ini siapa raja kayu? Ini Malangangga. Ini beradik tu. Ini merbau. Kalau merbau kita boleh, kalau dia punya ciri-ciri luar kan, dia ada sulfur ni, kekuningan. Merbau satu lagi kalau kita nak tengok, dia punya dalam ni, structure dia macam mata hantu. Macam mata. Mata? Ha. Ambil laptop kau. Dengan... Tapi ni kecil lah, ni kena nampak. Boleh. Kau buka laptop kau, Pak. Pak ambil.
pun lens. Ada. Ini kerja mesti hari-hari bawa ni tak boleh. Cuba tengok, kita pakai ni. Ini hand lens ya. Kita pakai. Mata dah tua kena tinggi sikit resolusi lah. Saya pakai 40. Apa jenis kayu tu siapa kita siapa dibulat lah. Subsi juga kita kena clarify betul-betul lah. Jadi kan. Kita pakai ni. Mata jangan tutup. Biasa orang tengok macam ni kan. Jadi kita akan memulakan majlis betul-betul bagi bengkel percetakan 3 dan mesin dan CNC computer numerical control anjuran bersama dengan MTech Advanced Manufacturing and Materials Technology Research Unit Politeknik Kuching bersama komuniti Taman Matang Jaya dan MCP Resources Serian Berhad tempat di Masjid Al-Fatihah Taman Matang Jaya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri dan menjadi bersama sepanjang 2 hari kita berbakti di sini. Jadi saya ingin menjemput Assistant Professor Insinyur Teknologis Dr. Nur Aiman Sukinda merupakan penerusi Advanced Manufacturing and Materials Technology Research Unit Kuliah of Engineering dari University Islam Antarabangsa Malaysia. Dipersilakan. Baik, Alhamdulillah juga terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Miss Majlis. Saya hormati Ibu Jabatan Jumlah Amerika Mosambi Pak dulu waktu bisa di Menteri Bapak pada sebab sahabat kami Encik Syafi Dr. Syafi sahabat Encik Syafan selaku boleh ditemukan pada hari ini dalam kereta yang saya sudah baik dapat dan semua yang telah masuk dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih ucapkan kepada semua. Pemakluman dan security lah mulai ini lah sebenarnya sini workshop ataupun APP dan dilaksanakan pada 2022 dengan community. Kemudian kita ada digital revolution pada bulan 11 tahun lepas dan juga tahun itu lah yang terakhir lah kita ada BCG mungkin tak mau CSC itu sebenarnya apa ada CSC lah komputer nombor 30 yang mengawal programming lah programming kawalannya ada CSC ni lah PDPD basically ada CSC. Dan sama cuma dari sini proses untuk kita apa yang kami harapkan sebenarnya ini kita dapat output kurang-kurangnya ilmu lah technical skill bukan habis tak kata saja dapat lima keluar lah atau sebenarnya ada potensi untuk small business lah ya tu lah antara objektif yang utama adalah untuk membantu komuniti lah dan juga sebenarnya industri untuk sharing our knowledge and expertise supaya dapat kembangkan bukan sahaja di workshop ya maksudnya untuk expand to boleh generate income so saya dah bincang dengan Encik Sampan dan juga berhenti lah especially dan juga masjid supaya kita dapat mengeluarkan produk yang bukan habis takat tu ya maksudnya kita akan produk yang lain lah produk-produk untuk at least kita dapat generate small income untuk kita lah untuk community dan juga mungkin Encik Sampan juga yang diambil lah kembangkan datang dan hopefully berterusan bukan habis dekat itu dan berterusan ada kesinambungan dalam program itu saya rasa itu saja saya pikir ini kami minta terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini memberikan kerjasama yang cukup baik dan ada rezeki kita jumpa lagi dan insyaAllah kerjasama-kerjasama ini akan teruskan kepada peserta yang akan datang dan itu wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Insinyur Teknologi Sosial Dr. Aiman. Jadi kesenambungan apa yang dipatah oleh doktor tadi munada in future khusus-khusus berkaitan selain daripada pre-limitikasi dan sikap harap peserta-peserta itu melibatkan lagi lagi ya. Jadi seterusnya saya ingin menjemput Ketua Jabatan Kedudukan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak Puan Dasima Agri Tishanina untuk
menyampaikan ucapan itu sih. Ayo, cepat cepat.
Okey, sebelum kita ke sesi seterusnya, minum-minum kan. Yang ini adalah merupakan sesi penyerahan CV penyertaan kepada semua peserta. Jadi saya jemput semua ada yang ada dalam pada untuk menerima CV penyertaan. Kita sila. Kita sila semua. Eh, itu habis tiga bukti tak? Boleh, boleh bantu. Okey, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Sudah ada di sini ke belum? Sudah. Sini, sini penyertaan. Satu, dua, tiga. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Selesai. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Okay.